Jumpa sama lekong back to channel kembali lagi di channel Supriyandex guys. Oke, jadi di video kali ini aku mau mereview salah satu game yang ada di Play Store yang katanya gamenya tuh mirip banget sama GTA San Andreas guys. Jadi untuk nama gamenya tuh Gang Town Story guys. Nah, jadi untuk ukuran gamenya tuh kalau nggak salah tadi gue download 700 MB dan nggak ada data guys ya. Di sini tuh 700 MB kalian udah bisa mainkan game ini guys tanpa ekstrak, tanpa data-data lagi guys ya. Jadi itu pure 700 MB. Nah, dan di sini aku udah ada dalam gamenya dan yang betul aja coy. Di sini gamenya tuh mirip kali sama GTA SA guys. Dari CJ, dari rumah-rumah si Uco. Cuman ini bedanya namanya bukan si Uco ya. Jadi di sini aku pakai skin extension. Nah, nih kalian bisa lihat rambutnya tuh kan mirip sama X extension ya. Nah, di sini kan bisa lihat untuk orang lalu lalang ya. Tuh, udah mirip kali anjay. Ini aduh, cok, ini orangnya kayak gitu jalannya. Oh, gila niat kali buatnya ya. Oke, di sini tanda seru kita lihat apakah ini misinya ya. Oh, siap. Ini misinya kayaknya, guys. Nah, kita disuruh ke tempat kontainer ini ya. Itu biasanya di pelabuhan gitu, guys. Oke, kita ke sana. Tapi di sini kok nggak ada tanda panah untuk sananya ya, guys. Oh, ini yang merah-merah kita ikuti dulu, guys. Oke, sekarang kita kita disuruh ini, guys. Ini dia misinya ya, guys ya. Kita ngapain orang dulu. Oke, di sini kita ngapain dulu, guys, orangnya. Nah, oke. Nah, ini dia, guys. Ini misi, guys ya. Ini ikuti misi dulu kita, guys. Tadi karena aku klik tanda seru yang ada di situ ya. Jadi ya harus ikuti misi dulu, guys. Di sini untuk misinya seru kali ya. Nembak-nembakin gini ya. Oh, seru banget sih. Gila, guys. Dan wajib coba sih, guys. Ini untuk ukuran gamenya cuman 700 MB-an gitu ya. Nah, dan di sini darah aku dikit banget udah. Tapi duit awak $9 boy. Oke, di sini kayaknya misinya selesai. Keren-keren. Bintang 3 kita di sini guys ya. Wah. Gila, ini nggak bakal bosan sih kalau misinya kayak gini guys. Nah, di sini kita buka hadiahnya. Kita bisa buka hadiahnya guys. Wah, gila, keren banget coy. Nah, di sini kita bisa apalagi ya? Nah, kita kembali aja guys. Oke, mungkin misinya udah selesai. Kita akan kelilingi map di Gang Town Story ini guys ya. Naik mobil ini dia. Dan kita jangan pakai senjata guys. Kita mau ngelilingi mapnya guys ya. Dan sini kalian bisa lihat mapnya itu luas guys. Nah, kalian bisa lihat tuh, nggak luas-luas sekali kayak GTA SA ya. Cuman di sini ya bisa mirip gitu ya. Nih, ini banyak yang belum buka. Ini jalannya nih guys. Ini belum siap mungkin dibangun ya. Mungkin dananya dikorupsi. Oke, di sini langsung kita jalankan. Dan ini kita di CJ ya. Dan kalian bisa lihat, aduh, keren guys. Nah, di sini kalian bisa lihat tembok. Ai. Oh, sorry. Itu tot. Lindasnya kayak gitu ya. Serem juga. Nah, di sini untuk GTA-nya tuh powerful ya. Berwarna gitu. Karena wangi. Nah, di sini kita pergi ke kotanya. Kalian bisa lihat di sini kotanya ya. Waduh. Keren banget, guys. Nah, dan di sini untuk jalan-jalannya, rumahnya itu guys, udah mirip kali dibuat sama map GTA guys ya. Karena aku baca tadi di gamenya, di deskripsi itu gamenya tuh kayak lisensi dari GTA gitu ya, udah dapat izin kali ya. Nah, di sini kamu bisa lihat untuk jembatan menuju ke CJ ya di GTA, ini mirip kali guys, sumpah. Kamu bisa lihat niat kali buat gamenya nih. Dan untuk misinya juga banyak. Nah, sini untuk mapnya kalian bisa lihat aja ya. Kalau kalian download game ini kalian pasti udah rasanya kayak main GTA, cuman bedanya guys ini grafiknya tuh powerful gitu ya, warna. Kalau GTA kan tuh grafiknya identik sama warna-warna ya zaman dulu gitu. Sini grafiknya yang modern lah gitu, bisa dibilang ya guys ya, cuman kayak kartun gini. Di sini pelabuhan yang kita tuju tadi guys ya, ini pelabuhan yang kita mau dapatkan apa tadi ya. Oke, kita masuk di sini. Nah, ini apa, kita berhenti. Dan ini ada misi lagi nih guys kayaknya guys. Nah, kan misinya itu kita kayak
disuruh nepain helikopter sama tank. Udah gila ya misinya ya, yang gak masuk akal guys ya. Kita tembak dulu. Oke, di sini misinya tuh kayak ngancurin yang ada di sekitar. Wes. Nah, jadi misinya tuh kayak gini. Aduh, macam. Wih. Oh, jadi misi kita itu di sini ngancurin polisi, guys. Sas. Mundur. Waduh, jebak kita, boy. Wih, ini tank man bisa bakar, boy. Enggak aja. Wih, helikopter di atas, guys. Maju. Oh, terbang. Gila, ini misinya keren kali, coy. Bisa lihat nih, guys. Wah. Ini di belakang pasti ada ini, guys, ya. Musuh tuh. Iya. Keren. Easy. Kita tembak sana, guys. Wah. Aduh. Misinya sulit-sulit, guys, ya. Waduh. Ledak molek. Waduh, keluar, kebakar. Keluarnya kayak gimana ini? Oh, gak jadi kebakar, guys. Waduh. Oh, bisa ngedrip. Tanknya bisa ngedrip, guys. Ada daya tanknya bisa ngedrip, guys. Udah bisa lihat, guys. Tanknya bisa ngedrip, guys. Waduh, kok bisa terbang gitu tanknya ya? Kayak ringan kali tanknya, paling tank kan berat. Pelan-pelan, kita mainnya pelan-pelan. Nah, mana, guys? Waduh. Aduh, ini misinya nggak enak ini. Bosan gue, cok. Ayo untuk ngendaliin tanknya, guys. Lah, kalian bisa lihat tuh. Ini mending kita keluar aja, guys, ya. Wih, dialangin sama berapa polisi, guys, di sini, guys. Waduh. Kata kita buat ya, guys, ya. Terbang dia sampai baling-baling gitu, guys. Wah. Oke, kabur. Gila, polisinya sampai menghadang seperti itu ya. Wah. Sekali sih polisinya. Nah, kita bisa lihat. Waduh, polisinya, guys. Coba kita keluar dulu, guys. Kita keluarkan. Keluarnya tuh kayak gimana ya? Gak bisa keluar kita, guys, ibunya. Ini dialangin polisi. Astaga, kayak gimana keluarnya nih? Waduh, kita screenshot dulu, guys. Kayaknya ini keren nih. Oke. Kita tembak aja di sini itu. Tuh. Nah, meledak semuanya ya, rata. Di sini jadi misi kita tuh ngancurin polisi, guys. Nah, kita kejar dulu nih, apa ini, guys? Nah, jadi misinya tuh selesai, guys. Jadi misinya tuh gampang kali, guys. Jadi kalian bisa ikuti misi-misi yang aduh seru kali, guys. Kalian bisa lihat. Nah, dan ini dia pemandangan dari atas. Kalian bisa lihat, keren banget pemandangannya, coy. Tuh kalian bisa lihat. Waduh. Gila untuk animasi hujannya, guys. Kalian bisa lihat. Waduh, real ya. Real. No hoax. Keren banget, guys. Oke, guys, sekian dari aku mereview game Pawn City. Jadi kalau kalian tertarik sama gamenya, kalian bisa download jadi bawah pin komentar itu udah aku kasih, biar kalian bisa download langsung ke Play Store, guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video, bye.